Aku kita lagi menunggu. Kayaknya udah matang deh. Masih jauh udah mau bagi mana, Pak? Beda lah. Sate kambing. Karena dikunci. Jai, malah pamer makanan, Mama. Mana lagi? Beli apa lagi, Mama? Ini. Dari masjid terus masak terus sudah selesai semuanya. Menu berbuka kita itu wah gelap semua, ini kayak gosong semua padahal enggak kok. Jadi ada ayam goreng, balado, bakwan sama sayur sop dan teh hijau. Gitu. Kita nunggu berbuka tapi nunggu Akila pulang dulu ya. Ya, gak usah ditungguin. Hah? Gak usah tungguin? Ntar si gendut lambat. Nah, akhirnya ini dia orang yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang nungguin dia? Tak ada yang dia. Si gendut pulang ya, aku tahu kalian menunggu. Gak ada ya, kita gak sudah ada lapar. Baunya sampai tangan lah. Ya, Masya. Bauan soalnya. Salah satu kendala saat masak masakan Indonesia atau masakan Asia, baunya. Nanti setelah baunya menghempas kemana-mana, nanti Ruskaya-Ruskayanya marah-marah. Dikomenin kita. Marahin. Oh ya, jadi nanti kita juga ada rencana sih buat bikin lontong. Let's see ya, apakah Mas, jadi lontongnya atau tidak. Hah? Besok bikin lontong sayur. Iya, pengennya. Masuk pulang lebaran gak ngapa-ngapain. Ya kan? Ya enggak, ya enggak. Biar feels like home gitu loh. Bacot. Oh gitu. Oh. Makan lah, Len. Dadah. Sekarang kita menunggu Akila. Sekarang jam 7.53. Nih. Kelihatan enggak? Tuh 7.53. Cuman ada sapam dong. Nama ya Akila. Telepon dulu ya. Udah selesai sholat apa gimana? Belum, baru mau pergi. Kamu? Telat lah. Aku jadi nyampe putih, udah mulai. Anjir, seriusan? Tadi nih, aku tadi nyampe putih kan. Nyampe putih udah pake, aku pakai mukena tadi jalan-jalan. Terus? Terus pas aku nyampe sana. Ah, Akila udah selesai. Hei, pas aku nyampe sana katanya udah mau selesai. Udah kayak rokok terakhir gitu pas di putih ya. Terus si Dava kamera. Tapi aku mikir kayak gak boleh aku buru deh kalau aku ikut kamera aja. Jadi aku pulang aja. Eh gimana ini? Sekarang tanggal 11, jam 8. Tadi si Kayla katanya yang di Masjid Putih udah yang baru saja yang kemarin aku shoot. Itu udah, mereka udah selesai, bukan selesai sih kayak hampir selesai gitu. Padahal baru jam 8. Belum sampai jam 8 loh. Jadi kita usaha. Telat. Ya kita usaha. Kita padahal kemarin pas Idul Fitri itu mulainya tuh jam 8. Jam 8 itu basi khotbah. Itu deket banget kok dari asrama kita. Tapi ini jam 8 udah mau selesai. Khotbahnya mana? Jadi kita mengusahakan ke yang satunya. Yang Krasny Mechet. Wow, tuh semoga aja mereka lama ya salatnya. Masih khotbah. Jadi bisa keburu. Aduh, mana merah sempit lagi. Oh iya ya? Sempit banget. Allah.
sudah telat. Dah, pas dali. Stupid banget. Oh, saya kayak takbiran tuh nggak ada. Раздают, раздают, себе тоже оставляют часть, часть раздают, пополам делают. Gimana, Akila? Lapar. Oh, mereka nih jualan jualan minyak nyong-nyong. Abang kurban. Kita ke tempat. Iya. Di mana Rija itu? Nah, ini ada anak Indo. Di sana tuh kayaknya. Nah, di sana tuh bagi-bagiin vlog gitu loh, makanan kayak gitu. Bintang. Bintang. Hai. Nah, tante. Iya, maaf lahir batin juga tante. Apa? Tes dis menoga kak tan ya Kazakhstan Uzbekistan Edmoev siorasi ternyata jadi itu katanya tadi apa dia dari Uzbekistan terus aku bilang aku pikirnya semuanya rasi Rusia gitu enggak kok katanya nasionalis kayak semuanya di negara. Enak. Terus kita ke bagian vlog, lagi ngantri gitu kan. Terus katanya, hehehe, cewek-cewek ini nih mau nggak? Katanya gitu. Tiba-tiba dari belakang ya, masih alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah ya. Rezeki anak soleh. Tidak menyerah walaupun telat. Iya. Bentar lagi nungguin sapi nih. Ya, nungguin sapi ya. Nah, jadi tuh ini dia makanannya. Ada, ini daging kambing ya? Kambing nggak sih? Sapi nggak sih? Kambing ya? Kok agak amis ya? Kambing. Tuh, ini tuh namanya plop. Ada sayurnya, wortel, nasi, sama daging kambing, roti. Pas puasa juga kayak gini juga sih menunya. Atau kayak sop pakai roti gitu. Gimana? Udah dapet berapa? Iya,
Udah dapet bre? Nah itu? Kerasa gitu? Tadi yang dikasih dikasih Akila mana? Di sini. Mana? Dari situ. Nyari apa? Hah? Nyari lagi buat apa? Buat masak dong, buat makan-makan anak itu. Biar berasa. Itu tuh kambingnya Bintang yang itu. Bukan yang hitam. Ini yang kurban, jadinya kita dapat satu ekor full. Siapa namanya mas? Mas, kasih tau lah namanya Crazy Rich Pops nih, Crazy Rich Pops. Liu Fei. Siu Fei. Bis aku dari. Crazy Rich Pops. Yeah. Yang kita bikin sate. Kita bikin sate. Ini kambing guling ya. Nanti lihat ya vlog berikutnya. Syaslikan kita dimulai Toms. Dah. Halo teman-teman. Sebenarnya tadi kita habis dari apa? Salat Idul Adha. Terus kita ngambil jatah kurban. Setelah kita balik dari masjid itu langsung kita kasih bersih lah, bukan kayak jadi setelah dari masjid kita langsung mempersiapkan semua daging-daging kurban yang kita dapat tadi. Kita mau bikin barbecuean, kita mau bikin shashlik gitu di sungai. Jadi tadi itu mungkin berapa ratus tusuk ya dapatnya ya, pokoknya buat inilah, buat 50 porsi gitu. Terus tadi aku nggak sempet videoin gimana hektiknya kita. Terus kita juga udah makan lontong juga, lontong sayur. Soalnya tadi itu ada accident gitu, si Ninda yang aku bilang anak kecil itu, dia jadi kita mau bikin saus kacang pakai blender. Terus dia nggak sengaja melukai dirinya sendiri dan darahnya di mana-mana. Jadi aku panik dan aku nggak kayak apa sih, ya udah nggak kepikiran lagi buat ngevlog. Nah setelah beres, nah ini kita mau, bukan, aku mau nyusul mereka ke LP juga banyak orang bang bed gitu. Iya, kayak lapas itu juga. Asramaku LP namanya. LP kan, LP mana pak? Nggak pakai pinjer, nggak pakai kartu kan. Jadi maksudnya ada laper, sipirit aja yang kenal kita. Pandu lapar. Pandu lapar. Lapas banget. Ya enggak bisa dikelilingi. Kamar mandi saya masukin. Masukin itu juga di bawah. Diperiksa, Pak. Gaya Tarzan lagi mandi. Aku tadi tajemin ya. Tajemin cewek-cewek gabung apa gimana, Pak? Bagi sekar-sekar kayak kita lagi menanda tutup. Kayaknya udah matang deh. Cewek-cewek gabung apa gimana, Pak? Tuh, beda lah. Oh, iya. Sekarang lagi gabung. Karena dikunci.